Dilansir dari swamedium.com, di Lampung, Prabowo Sandi raih 105 suara menjadi 0 suara. Pemenang capres sempat tertukar dari paslon 02, Prabowo Sandi menjadi paslon 01, Jokowi Ma'ruf. Kesalahan terjadi di TPS 2, Pekon, Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Di website pemilu2019.kpu.go.id, paslon 01 Jokowi sempat mendapatkan 105 suara, sedangkan paslon 02 Prabowo Subianto tidak memperoleh satupun suara. Dari data yang ada di form C1 di TPS tersebut, paslon 02 Prabowo Sandi sebetulnya memperoleh 105 suara, sedangkan paslon 01 Jokowi Ma'ruf hanya mendapatkan 80 suara. Ada 4 suara tidak sah. Bawaslu Pesisir Barat menyatakan ada kesalahan ketika mengupload pertama hitung cepat atau quick count sehingga perolehan suara Pilpres tidak sesuai antara form C1 dengan yang tercantum di website pemilu2019.kpu.go.id. Kekeliruan tersebut sudah diperbaiki, kata Komisioner Bawaslu Pesisir Barat, Kodrat, Sabtu 20 April. Hasil sidang pleno PPK di Kecamatan Krui Selatan, kata dia, hasilnya paslon 01 memperoleh 80 suara dan paslon 02 sebanyak 105 suara. Menurut Kodrat, KPPS sudah menyatakan ada kesalahan petugas TPS dalam input data hitung cepat KPU. Dengan adanya perbaikan tidak ada permasalahan lagi, katanya, dilansir kantor berita RMUL Lampung. Terhadap KPPS yang melakukan kekeliruan, dikatakannya tidak ada sanksi, hanya dilakukan pembetulan saja terhadap kekeliruan input data. Terhadap KPPS, tidak ada pasal yang mengatur sanksi pidana, lain halnya jika terjadi di tingkat TPS, PPK, atau KPU, katanya. Ketua DPC Partai Gerindra Pesisir Barat, A.E. Wardana Kusuma, menyatakan pihaknya tetap berprasangka baik. Mungkin memang kelalaian dan keteledoran mereka, katanya.